Viral pemulung cantik mirip Marshanda. Akun TikTok Harry Creator mengunggah video pengalamannya bertemu Tia, pemulung cantik, di kawasan Arcamanik. Namanya Tia, masih di bawah umur, berusia sekitar 15 tahun. Fakta terungkap bahwa Tia sekolah di salah satu SLB di Kota Bandung. Dalam salah satu videonya, pemilik akun TikTok itu menemukan Tia berjaket putih dan kuning sambil membawa gerobak. Di gerobak itu, tampak sampah plastik seperti botol air minum. Tia sendiri mengaku tinggal di kawasan Jalan Bumi Sari, Arcamanik Kota Bandung, sehari-hari. Sehabis pulang sekolah, Tia membantu ayahnya yang pemulung, mencari barang bekas. Dia mengaku bahwa aktivitasnya memulung semata karena ingin membantu orang tua, yang biasa dilakukan sepulang sekolah. Namanya siapa? Tia. Tia apa, ada kepanjangan gak? Tia Widianti. Usia berapa Tia teh? 15 tahun. 15 tahun. Sekolah berarti kelas berapa sekarang? Kelas 1. SMP? SMP. Di SMP mana Tia? SLB. Di SLB. SLB mana? SLB Sumber Sari. Oh, Sumber Sari. Ini katanya suka ikut sama bapak ini kerja? Iya. Sejak kapan ikut sama bapak kerja? Enggak tahu. Seminggu. Kemana aja biasanya? Seminggu sekian lama. Ngerongsoknya. Capek nggak kalau ikut itu? Kadang capek, kadang enggak gitu. Kan istirahat sebentar gitu. Kenapa ini? Malu nggak ikut sama bapak kerja? Malu, tapi rada malu gitu. Oh, tapi nggak apa-apa ya? Iya. Kamu tahu nggak lagi terkenal sekarang teh? Tahu. Dari siapa? Itu dia sama juga nonton, lagi nonton aku. Oh, sama siapa itu tuh di video ini? Sama Om. Sama Om? Iya. Omnya di mana sekarang? Anu dekat pacuan kuda. Oh, Arcamanik. Iya, Arcamanik. Oh, hari ini enggak ngerongsok? Enggak, akunya lagi sakit. Oh, lagi sakit. Baru sembuh gitu. Tapi biasanya ikut gitu. Iya. Sekarang Bapak lagi markir. Lagi markir. Oke, okay, Tia. Di Padang markirnya. Di mana? Rumah makan Padang? Makan Padang. Oh, oke. Jangan lupa like, subscribe.